Jaksa Negeri Tanah Bumbu melakukan launching mobil pelayanan saksi dan alat bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Launching mobil saksi ini dihadiri Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudian Nur, Kepala Pengadilan Negeri Kapolres Tanah Bumbu AKBP Kusbihantoro, serta jajaran Kejaksaan Negeri setempat dan Kejaksaan Negeri Kota Baru. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Eko Agus Purnomo mengatakan launching mobil pelayanan ini untuk memberikan kemudahan para saksi dan alat bukti yang dibutuhkan pihak kejaksaan untuk pendukung pada proses hukum. Apalagi di sini angkutan umum sangat jarang. Maka itu kita punya ide gimana kita memudahkan untuk para saksi, khususnya saksi yang jadi korban juga. Wakil Bupati Tanah Bumbu Haji Sudian Nur mengatakan pemerintah daerah sangat mengapresiasi atas hadirnya mobil pelayanan saksi ini. Wabub berharap ini akan menunjang sistem pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan. Sudah terjadi jadi korban, dipanggil lagi jadi saksi, otomatis mereka sudah jatuh ketimpan tangga. Jadi inilah saya sangat senang sekali ada program seperti ini, karena ini sangat bermanfaat untuk... Dengan hadirnya mobil pelayanan ini, diharapkan akan semakin mempermudah proses kegiatan peradilan, terutama proses yang berhubungan langsung dengan tugas pemeriksaan, proses peradilan, dan putusan perkara.